Penjara budu yang penuh dengan sejarah dan khazanah negara tapi tak habis. So, syuting dekat situ memang ada gangguan halusan emosi. Terakhir masa tu dalam keadaan yang tidak berapa bersih. Lepas maghrib saya lalu dekat bilik sebelum digantung. Lepas tu memang cakap, apa rasa orang yang saat akhir besok pagi ni nak kena gantung, apa rasa dia? Itu je saya cakap sambil saya tengok bilik gantung, bilik akhir tu. Lepas tu selang tak berapa second macam tu, saya terus gementar yang subhanallah, saya tak tahu nak cakap macam mana. Gigil yang satu macam yang itulah kau tanya tadi kan, apa perasaan orang yang nak ketali gantung.